Ya, selamat siang. Ketemu lagi dengan channel Mebel Warna Jogja. Kegiatan kami pada siang hari ini adalah pemasangan kitchen set kabinet atas dan kabinet bawah di tempat Mas Radityo di perumahan Regan Regensi 1, daerah Bangun Tapan, Bantul. Dan alhamdulillah saat ini kitchen set kabinet atas dan kabinet bawah barusan selesai dipasang. Nah, ini kitchen setnya ada di belakang saya ini. Warnanya adalah warna coklat muda motif kayu kombinasi dengan warna hitam polos. Dengan ukuran ini untuk kabinet atasnya ini 1,5 kali 2 meter ya. Kalau meja dapurnya ini 2 kali 2 meter. Ini langsung saja kita review. Kita mulai dari kitchen set kabinet atas ya. Untuk kabinet atas kita langsung kita review. Di sini ada bak cuci atau wastafel. Di atasnya kita ini sini ada 2 pintu. Nah, di dalamnya ada rak piringnya. Habis nyuci piring bisa langsung ditaruh di sini karena aman di sini ya. Ada tirisannya, ada tatakannya untuk penampungan air. Kalau ada airnya bisa langsung diambil dan dibuang di sini. Kemudian di sampingnya ini pintunya bukaan ke atas. Ya, bukaan ke atas ada variasinya. Ini juga sama, bukaan ke atas ya. Kemudian di ujungnya di pojok ini 2 pintu lagi. Ada sekatnya, di mana sekat-sekat yang ada di dalam kabinet atas ini adalah sekatnya sekat fleksibel, bisa diangkat ya. Ini bisa dilepas ini. Ya, kemudian di pojok sini, ini ruangannya masuk ya, masuk ke sana supaya yang pojok bisa berfungsi secara maksimal. Ya, kemudian paling sini, paling ujung, ini juga lemari lagi. Nah, ini sekat lagi. Nah, ini sekatnya fleksibel, bisa diangkat ini. Tuh, kemudian di kabinet atas ini kita juga lengkapi lampu supaya bisa menambah cahaya kalau gelap ya, bisa ditambahkan sini. Nah, ini saklarnya di sini. Ini kita nyalakan. Juga ada stop kontak, misalnya menggunakan alat-alat yang memerlukan arus listrik, bisa mengambil arus yang ada di sebelah sini. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke kitchen set kabinet bawah. Ya, kabinet bawah di sini adalah bak cuci. Nah, di bawahnya kita pasang pintu saja. Ya, saja. Ini 2 pintu. Nah, dan ruangnya juga masuk ke sana, yang sebelah sana bisa dimanfaatkan untuk menaruh barang-barang yang besar, yang jadi semacam gudang itu bisa ditaruh di sebelah sana. Dan di pintunya kita juga lengkapi dengan rak pintu di sini, bisa untuk naruh-naruh sabun atau apa, sabun cuci maksud saya. Ya, di sini bisa. Kemudian di pojok sini lemari. Lemari, nah ini sekatnya juga bisa diangkat, ini sekat fleksibel juga ini. Nah, kemudian di sampingnya ini adalah rak piring sliding. Ya, rak piring sliding. Kemudian di sebelahnya lagi, ini laci 3 susun. Ya, laci 3 susun. Untuk laci yang paling atas kita lengkapi dengan kotak-kotak seperti ini untuk naruh barang-barang seperti sendok, pisau, dan lain sebagainya yang supaya bisa tertata di dalamnya sini. Kemudian yang laci tengah dan bawah ini laci biasa. 1, 2. Kemudian yang paling ujung sini, ini tempat gas ya, tempat gas. Ini pintu saja, dalamnya ada tabung gasnya. Nah, demikian kegiatan kami pada siang hari ini di tempat Mas Radityo di perumahan Regan Regensi 1 di daerah Bangun Tapan, Bantul. Dan tentunya kami dari Mebel Warna Jogja mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Radityo dan istri yang sudah mempercayakan desain kitchen set ini kepada kami Mebel Warna Jogja. Saksikan terus video-video dari Mebel Warna selanjutnya. Sampai jumpa.